Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, nama ibu Rina Yuliana Akub. Ibu mahasiswi PPLSP Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Hari ini kita akan ujian praktik matematika tentang membuat jaring-jaring bangun ruang, jaring prisma segitiga. Nah, setelah kalian membuat pola jaring-jaring prisma segitiganya, lalu kalian gunting. Nah, alat yang dibutuhkan itu untuk menempelnya bisa lem, lalu gunting dan double tip kalau misalkan lemnya tidak menempel. Nah, di sini ini yang sudah jadi dirancang ditempel. Ini adalah contoh yang sudah dibentuknya. Ini adalah prisma segitiga. Ini ada 5 segi 4. Lalu ini ada tabung dan ini ada kerucut. Nah, kalian itu buat jaring-jaringnya disarankan untuk membuat polanya besar ya, agar nanti bentukannya juga besar. Buatnya di kertas A3. Semangat ujian praktiknya. Dan tugas ujian prakteknya, kalian buat satu jaring-jaring bangun ruang dari 4 pilihan bangun ruang berikut. Yang pertama prisma segitiga, yang kedua 5 segi 4, yang ketiga tabung, yang keempat kerucut. Jangan lupa kalau sudah digambar, digunting jaring-jaringnya. Buat satu saja jaring-jaringnya, ukurannya jangan terlalu kecil ya. Dibuatnya menggunakan kertas A3.